What's up as well fans, welcome back to Timeout. Balik burung Ruki kipadila, kita kembali lagi ke Info Basket hari dari 10 Desember 2020. Time geng. Kalian baru saja tadi melihat highlights dari training camp Portland Trail Blazers dan juga Washington Wizards. di mana gila banget ya. LU Reverse jam dari Derek Jones Jr. is only training camp and he is showing off. Lalu di Washington Wizards tampaknya Bradley Beal ya, yang mendominasi latihan hari ini. Dan beberapa hari terakhir ini, gue banyak sekali mendapatkan pertanyaan tentang apakah video.com akan menyiarkan NBA lagi atau tidak. Jujur gue sama seperti kalian, gue juga gak tahu jawabannya apa. Kemarin itu gue sempat ngobrol dengan temen gue dulu kerja di video.com, kabarnya sih masih dalam proses, jadi kita doakan aja semoga uh, terjadi, karena kita tahu baik sekali nih fans NBA nungguin untuk nonton live lewat video.com, nanti kalau ada update lagi, pasti gue akan update kalian semua oke time out geng, hari ini lumayan banyak berita basketnya dari seluruh dunia, dan yang pertama kita akan ngomongin adalah Paul Gasol Paul Gasol kabarnya ingin kembali lagi ke NBA, dan secara spesifik inginnya ke Los Angeles Lakers dan bermain bersama adiknya yaitu Mark Gasol, untuk mencoba mendapatkan cincin ketiga bersama Los Angeles Lakers, kalau kita ingat Dulu Gesol itu menang misalnya, tahun 2009 dan 2010 ya bersama Los Angeles Lakers Jadi Pak Gesol terakhir itu ingat gue ada di rosternya Portland ya Tapi tampaknya nggak bermain karena terhalang oleh cedera Dan beberapa minggu terakhir ini ada videonya nih Dia lagi latihan nih workout di lapangan basket Kayaknya trying to get back in shape Dan Paul Gesol karena umurnya udah 40 tahun uh, kalau Menurut gue mungkin kecepatannya udah nggak kayak dulu lagi Gak agile lagi Tapi menurut gue Uh, dia super smart banget pemain di lapangan. Dia punya high basketball IQ. Jadi menurut gue masih bisa membantu Los Angeles Lakers. Apalagi juga saya CD. 7 foot 1 itu sekitar berapa ya? 216 cm. Masih bisa lah ya untuk ngeblok ngeblok sama rebound untuk Los Angeles Lakers. Tapi kalau gue lihat... Sekarang itu kayaknya rosternya Lakers ada di angka 18 orang ya untuk training camp. kalau gue gak salah, tapi kalau gue salah kalian bisa koreksi di bawah. Nah, untuk bisa mendatangkan seorang Pau Gasol, mereka harus buka nih satu roster spot, satu roster spot. Dan menurut gue sih fancy Lakers juga mungkin manajemen Lakers harusnya nggak masalah ya, karena kita tahu Pau Gasol adalah legend dan juga orangnya ramah sekali. Man, ini salah satu pemain yang paling baik banget di NBA dan gue pengen banget melihat Pau Gasol jujur apa ya, memegang role nya Yudonis Haslim seperti di Miami Heat, di mana dia jadi mentor. Jadi bisa aja buat mentornya Anthony Davis, Montrezl Harrell. Jadi ini bisa bermanfaat untuk player development juga juga dan mungkin jangka panjangnya bisa aja Pau Gasol dijadikan player development coach untuk Los Angeles Lakers. Boom, semoga sih bisa kejadian I think this is gonna be a feel good story banget. Uh, and of course menurut gue di NBA kayaknya NBA harus buka satu roster nih untuk legend nih. Jadi legend saat apa setiap tim ada satu legend yang duduk dan juga bisa jadi mentor untuk timnya mereka masing-masing. I think that's gonna be fun to watch sih. So, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian sebagai fans Lakers bersedia untuk membuka satu roster spot untuk Pau Gasol? Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oke, okay, timeout geng. Berikutnya ada JJ Baria yang baru saja tangan kontrak uh, sebesar 2,6 juta US dollar bersama Dallas Mavericks, tapi kabarnya akan dirilis ataupun di waive oleh Dallas Mavericks. Oke, okay, minggu lalu Mark Cuban uh, memberikan uh, bonus eh, bonus 2,6 juta US dollar uh, untuk apresiasi uh, selama 11 tahun JJ Baria. ada di di Dallas Mavericks. Jadi JJ itu kalau gak salah pertama lima tahun dulu, waktu dia pindah tim gue lupa kemana. Abis itu sekarang itu dia enam tahun periodnya bersama Dallas Mavericks, jadi total 11 season. Jadi uh, JJ Barrio menurut uh, Mark Cuban itu dia udah memberikan impact yang banyak banget untuk organisasinya Dallas Mavericks. Itu kenapa dia sengaja memberikan 2,6 juta US dollar dan sekarang JJ Barrio tampaknya sih sedang nyari sih, nyari tim yang dia masih bisa berkontribusi. Dia sekarang umurnya 36 tahun sih, tapi menurut gue untuk backup point guard, I think he is not bad. Uh, dia punya pengalaman banyak juga dan dia gesit banget and of course he can shoot some three point shot as well. tapi menurut gue yang harus dikasih apresiasi luar biasa adalah seorang Mark Cuban man. kita tahu Beberapa bulan lalu dia jemput langsung si Delonte West uh, di sebuah pom bensin lalu dimasukkan ke rehab And now I think Delonte West is doing so much better udah mulai main basket lagi And sekarang gila men dia bener-bener kasih kayak gaji baru kontrak seminggu Untuk JJ Barria ya, demi memberikan apresiasinya dia Mungkin impactnya besar sekali sih pasti untuk locker roomnya Dallas Mavericks itu kenapa uh, Mark Cuban sangat apresiasi semangat So gila salam hormat men untuk Mark Cuban luar biasa banget menurut gua Oke okay. Uh, sekarang kita akan pindah ke CBA. CBA kemarin ada Marshawn Brooks yang berhasil mencetak 60 poin. Gue telat sehari sih untuk berita ini. Tapi uh, kemarin itu di Chinese Basketball Association Regular Season, timnya Marshawn Brooks sih kalah kemarin si Guangdong. Tapi uh, dengan skor 155-147 dari Fujian. Tapi menurut gue Brooks sih luar biasa. He's a walking bucket sih. Um, dulu dia sempat main di Brooklyn Nets, uh, di NBA, dan juga Memphis Grizzlies. Kalau sempat di Lakers juga. Gue nggak tahu sih kenapa he cannot um, make it in the NBA menurut gue mungkin dia defense nya kurang bagus kali ya Tapi he's a walking bucket dan kemarin itu tim lawannya Banyak main zone defense dan juga yang jaga dia seorang pemain lokal Jadi itu kenapa menurut gue dia dominasi banget sih So 60 points anywhere in the world menurut gue sih masih epic banget sih Susah loh untuk nyetak poin 20 aja ya, susah di pertandingan Oke okay. Sekarang kita akan pindah ke Vietnam di mana ada Saigon Heat yang berhasil menjuarai VBA kemarin ini setelah mengalahkan Tang Long Warriors dengan skor 73-54 di game keempat. Ini berarti seriesnya selesainya di angka 3-1 ya kemarin ini untuk uh, Saigon Heat dan MVP-nya kemarin yang main yang paling bagus pemain lokal lo, namanya adalah Fou Kim Ban. Dia mencetak 31 poin, 7 rebound dan kok nggak salah dia mencetak 8 kali 3 point, luar biasa sekali. Lalu juga masih ada Christian Zuzeng yang mencetak 13 poin dan juga importnya mereka yaitu Joshua Kiss, Yang mencetak 13 poin dan juga 22 rebound. Kalau gue lihat dari highlight-nya ini pemain lokalnya Vietnam sih improve banget loh udah nggak kaku, udah percaya dirinya tinggi banget. Wah, ini sih kalau gue lihat Basket di Vietnam benar-benar maju banget sih dan ini kita bisa lihat dari perkembangannya beberapa pemain lokal yang bermain di VBA Finals ini. Uh, jangan sampai nih Indonesia kekejar dia sama Vietnam. Semoga pemain Indonesia tetap terus nih semangat dan basket Indonesia juga semakin maju. Amin. Dari Vietnam kita pindah ke Filipina sekarang ini ada Hinebra uh, yang juara di PBA Bubble Philippine Cup kemarin ini setelah mengalahkan Tok Entex dengan skor 82-78 di game kelima. Jadi uh, begini Nebrak mainnya menangnya adalah 4-1. Japet menjadi top scorer dengan 32 poin dan 9 rebound. Japet sepanjang final ini sih menurut gua lumayan dominasi ya. Padahal yang ada umurnya udah 33, tapi semakin jago aja sih Japet Aguilar ini. Lalu juga ada Stanley Pringle, jagoan kita semua, di mana dia hit two big three point shots untuk Bigi di akhir quarter keempat, dan dia selesai dengan 13 poin. Dan yang terpilih untuk MVP Finals adalah L.A. Tenorio. Dia average-nya sepanjang Uh, finals ini adalah 13,6 poin per game dan juga 6,2 asis per game. Tenorio sekarang itu umurnya udah 36 tahun dan ini pertama kalinya dia berhasil menjadi juara Philippine Cup di PBA. Luar biasa banget sih. Tapi LA Tenorio memang gokil sih selama PBA Finals ini solid banget dengan asis-asisnya dan juga di game keempat ya kalau salah big three point shots after big three point shots jadi ini benar uh, deserve banget sih untuk dia menjadi finals MVP dan dari Filipina terakhir ini ada Kai Sodo yang kabarnya adalah dia ingin bermain di FIBA World Cup Uh, FIBA Asia Cup, sorry, qualifier untuk window ketiga nanti bulan Februari. Jadi kabarnya dia ada kesempatan bila memang nanti cocok dengan jadwal G League-nya dia. Kita tahu sekarang dia sedang berlatih bersama uh, tim Ignite Team di NBA G League yang bersama Jalen Green, Isaiah uh, Todd, lalu juga Jonathan Kuminga. So, uh, kabarnya ini dia tertarik banget untuk bisa bergabung. Tapi dia bilang katanya mungkin sih NBA G League ada season, dia bilang. Jadi, Uh, nanti ditunggu dulu mungkin bulan Januari baru bisa decide but dia katanya main ikutin banget uh, tim Filipina yang bertanding di Bahrain dia sangat impress banget dengan Dwight Ramos uh gila lo bayangin gak sih katanya juga Tim Filipina ini di window ketiga akan mungkin full team dengan pemain-pemain PBA karena kan mereka udah selesai nih untuk menjalankan uh, PBA Bubble. So they are available to play in February. Uh, kabarnya sih masih home and away jadi tim nasi Indonesia akan bermain away di Filipina tanggal 18 Februari lalu kembali lagi ke tanah air untuk bermain melawan Thailand. So, ini kabarnya sih tim Filipina udah mulai hati-hati dengan beberapa kekuatan tim Indonesia dan juga Korea nih. Jadi itu kenapa mereka pengen turun dengan full team. Wah, lo bisa bayangin gak sih? Kai Soro, Ainz Kwami, lalu beberapa pemain PBA. Oh my God, itu akan menjadi tes yang luar biasa banget sih untuk tim nasional Indonesia kita. So, aku juga penasaran banget sih. Kan kita tahu Kai Soto udah bersama Ignite tim ini lumayan lama. Ya. Gue pengen tahu juga sih improvement-nya dia seperti apa. Kelihatannya dia makin atletis. Dan kita tahu lah, dia dilatihnya pelatih-pelatih Brian Shaw. Dan juga beberapa pelatih yang udah punya pengalaman baik di NBA, gue yakin pasti dia sangat maju sekali. Oke, sekarang kita pindah ke berita lokal di mana ada Widi, Widi Antaputer Teja yang akhirnya secara resmi bergabung dengan West Bandit Solo. Jadi sekarang West Bandit Solo tampaknya kekuatannya udah mulai penuh nih dengan point guard baru dan Widi tambahan yang luar biasa, speed, Uh, defense uh, pengalaman kemarin udah jadi juara bersama Stapak dan juga bersama tim nasional Indonesia kemarin sudah bertanding juga di FIBA Asia Cup jadi tambahan yang luar biasa ini akan merebutkan menit nih pasti nih antara Widi dan Cio akan seru banget uh, dan menurut gue ya sekarang West Berlin udah tinggal cari big man sih karena guardnya mereka dan juga forwardnya mereka udah kuat banget sih kalau mereka bisa dapetin satu center lagi aja yang lumayan solid wah gila sih mereka akan bisa berbicara banyak banget sih di uh, IBL musim datang ini dan gue penasaran nanti apakah kita bisa melihat duet Widi dan juga Cio main bareng. Itu kok main bareng juga gokil tuh. Dua-duanya defense-nya kenceng banget. Tim lawan akan kesulitan sih untuk bisa melewati perimeter mereka sih. So, um itu menarik banget yang dilakukan sama West Bandit Solo uh, kita tunggu aja nanti kita uh, bagaimana debutnya West Bandit Solo di IBL 2021 dan terakhir uh, akhirnya juga resmi tadi gue pagi sebenarnya meliput pertandingan antara Amar Tang Tua melawan Pelita Jaya ditunggu aja halnya semoga besok bisa gue upload uh, tadi udah ada Oki Wira Sanjaya secara resmi sudah gabung dengan Amar Tang Tua dan kalau kalian atau kalau tim IBL bisa mendapatkan seorang shooter itu akan menjadi tambahan yang luar biasa banget menurut gua Karena shooter memang agak susah cari di Indonesia juga. So Oki tadi kok gue lihat mainnya udah nyetel banget walaupun baru latihan kok salah dua atau tiga kali aja sama Tang Tua. Tapi dia udah tahu posisinya, playnya semua dia udah tahu dan pemain Amar Tua udah percaya banget sih dengan dia. Dan kita tahu juga dia pengalaman di cukup lama ya. Mungkin udah sekitar 10 tahunan kali ya main di liga profesional kita. Jadi Itulah yang dibawa juga sama Oki Wirasanjaya ke Amartahang tua. Man, I'm excited for Amartahang tua juga sih. I think they have a chance juga untuk bisa uh, ber, berbicara banyak nanti di IBL 2021 karena timnya mereka tuh udah pemain-pemain lama semua, jadi chemistry-nya udah bagus banget. Dan jadi tambahannya Oki Wira ini semakin membuat wah tembakan three point mereka mantep banget sih. Kalian bisa bayangin Neno dan juga Oki, wah selalu juga ada Visayful Amir, lalu ada Abraham Wenas, waduh man, that's a good lineup sih. Uh, Oki jelas akan membawa juga leadership juga untuk membimbing pemain-pemain mudanya Amar Tahang Tua, apalagi nanti saat uh, IBL Playoff pengalamannya dia akan sangat berguna banget sih nanti. So, uh, sebelum kita udahan, gue mau kasih lihat kalian video dari Ball is Life. Pertama ada Dange Paolo Bancero, ini salah satu pemain high school top juga kayaknya di Seattle. Dange gila banget sih facialnya. Dan yang kedua ada dari Mark Foster, ini juga menurut gue Dange Lumayan uh, posterized banget sih And one juga nih kalau nggak salah tadi gue sih inget gue ya So Itulah video timeout hari ini timeout geng. Uh, semoga kalian mendapatkan informasi baru. Dan tadi gue juga buat live stream di uh, channel sebelah gue tentang mindset untuk IBL rookie. Apakah memilih playing time atau memilih uh, untuk masuk ke big team? kok kalian tertarik dan kalian ingin memberikan pendapat kalian dan uh, di kolom komennya kalian bisa klik aja linknya di comment section di bawah. So timeout geng itu dulu video timeoutnya hari ini. Uh, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.